31 juta bungkus. 31 juta bungkus ya. Mobil pertama 31 juta bungkus. Deal, deal. Bensin dulu. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Habisnya berapa nih? 62 juta. 62 juta. Dah, langsung ya. Deal, deal. Solar. Joni, my friend, seperti biasa main-main dan silaturahmi ke tempatnya Pak Haji Yakub. Pastinya di sini mobil bekas paling murah se-Indonesia Raya. Dan langsung ditemani dengan Pak Haji. Pak Haji, gimana ya, kabarnya Pak Haji? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak Haji? Sehat. Luar biasa, makin kesini bukannya stoknya habis, sehat. Makin banyak Pak Haji. Betul. Kijang terutama ya, ya. Menguasai di pasar Pak Haji Yakub. Mobil cakep-cakep Pak Haji di sono. Kira-kira udah pada di booking apa belum Pak Haji? Belum ya, masih aman ya. Pokoknya teman-teman yang nyari mobil tua sampai mobil muda di sini ready ya Pak Haji. Dari harga belasan juta sampai ratusan juta juga ready. Iya, di bawah. Di bawah ya? Di bawah 100. Di bawah 100 juta tuh guys. Dan teman-teman ini pembelinya cukup luar biasa ya Pak Haji. Ya. Kalau bicara Pak Haji Yakub mah buset, penontonnya dari seluruh Indonesia. Yang beli juga dari seluruh Indonesia ya Pak Haji ya. Betul. Paling ini mana paling jauh Pak Haji? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan ya? Tadi dari Malaysia juga nelpon tuh. Oke, dari Malaysia ya. Bakal saudaranya di daerah mana tadi? Di Subang. Oh, Subang. Siap. Intinya teman-teman pembelian dari mana aja bisa. Yang penting pengirimannya se-Indonesia ya, Pak Ji. Itu yang okay. Alphard Kutukan juga tadi mau transfer DP. Bang Arahab, saya bilang datang aja dah. Oke, jadi intinya masih ready ya. Yeah. Alphard Kutukan dan harganya paling terjangkau di sini ya Pak Ji. Mau transfer. Oke. Okay. Jadi harga 12,5. Ya bang, jadi transfer aja. Datang dulu lihat mobilnya. Oke, okay, mantap. Iya. Tapi kalau teman-teman mau sistem begitu juga bisa ban ya Pak Ji. Bisa. Mohon maaf kalau seandainya nggak cocok harga. DP kita kembaliin. DP dikembaliin, oh, atau teman-teman bisa nyari mobil yang serupa ya Pak Ji. Betul. Nah Pak Ji, kalau teman-teman mau kesini, alamat lengkapnya di mana? Alamat kita ini ya, di Jalan Raya Kemang Parung Bogor. Siap. Patokannya depan masjid Jami Al-Falah. Atau klik aja di map ya Pak Ji. Betul. Langsung ketemu dengan Pak Haji Yakub. Kalau teman-teman mau telepon-telepon, nomornya berapa Pak Haji? 0813 ya. 1616. Siap. 4555. Siap, itu ada telepon dan WhatsApp-nya aktif selalu ya Pak Haji. Siap, berhubung stoknya banyak banget. Kita ya, mulai dari mana dulu nih Pak Haji? Terserah. Dari Sumarlet kali ya? Oh iya. Ini pertama nih, teman-teman mobil city car yang tidak kemakan zaman. Ya. Ini Toyota Sumarlet tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 95. Tahun 95. Kadanya bagaimana nih Pak Haji? Ini CC-nya 1.3 ya. Oke, 1.3. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Power steering. Power window. Yes. Bayar pajak. 5 kali. 5 kali. Pertahunya berapa Pak Haji? Ini berdirinya hampir 8 juta. Hampir 8 juta berdirinya. Lumayan juga ya Pak Haji ya. Ya. Siap, dengan keadaan begini, teman-teman bisa harga berapa, Pak Ji? Kita buka sih. Ayo, buka. 36 buka. Oke. Buka 36. Oke. Kita kandasin. Kandasin langsung, Pak Ji. 31 juta bungkus. 31 juta bungkus ya. Mobil pertama 31 juta bungkus. Deal? Deal? Bensin. Bensin dulu. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Oke, menarik banget. Ya. Masih banyak banget nih mobil-mobil yang ada di sini. Sini dulu mungkin ya Pak Ji ya. Siap. Anda di Asu Luxino. Luxio tahun berapa Pak Ji? Ini Luxio tahun 2010. Tahun 2010? Ya. Tipenya apa nih Pak Ji? Tipe M. Tipe M. Berarti double blower? Double blower. Double blower. Siap. AC double. AC double. Rindo. Power steering pastinya. Power steering. Siap. Kaki-kaki bagus. Ya. PR pajak 1 kali. 1 kali. Pajaknya berapa sih Pak Haji per tahunnya? Ini pajak hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan ya? 2 jutaan. Siap. Oke, 2 juta lah ya aman ya Pak Haji ya. Betul. Ini ya tinggal teman-teman ngerapin dikit-dikit ya Pak Haji. Betul. Siap. Dengan keadaan begini buka harga berapa Pak Haji? Buka harga? Ya. 75. 75 juta. Siap. Buka harga. Kita kandasnya ya. Kandasannya berapa nih? 69 juta bungkus. 69, 65 yuk.
65. Rugi dong. Ah, yang penting serius datang dah. Serius datang aja ya. Nego di tempat. Kesini nego di tempat sampai langsung jadi. Sampai jadi ya. Bil, bensin, kopi, sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Siap. Muat. Ada sininya Pak Haji. Nah, ini sininya. Ya. Sininya tahun 2007 ya. Tahun 2007. Tipenya apa Pak Haji? Tipenya LI. LI. LI berarti 1000 cc ya? 1000. 1000 cc. Kondisi mesin bagus. Interior original. Masih ori. Ya, AC-nya single blower. AC dingin. Power window. Power window. Power steering. Power steering. Pajak juga panjang. Pajak juga panjang. Bulan 5 2025. Oke, siap. Buka harga? Buka harga berapa nih, Pak Haji? Ini buka harganya 65 juta. 65 juta. Buka harga. Buka harga. Itu habisnya. Habisnya berapa, ya? Pak Haji? Di bawah 60 ya? 59 juta. 59 bungkus. Juta bungkus. Deal. Deal. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Tuh. Padahal gua ngarang nih, di bawah 60 langsung dikasih. Bukan, takutnya bukan turun malah naik. Pikirin. Siap, 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 siap. Nih guys, masih banyak lagi. Nah, ini Toyota. Kalau grid-grid ya. Oke. Grid Corolla. Grid Corolla. Tahun berapa? Mas Udin boleh sini karena takut suaranya. Oke. Corolla grid tahun 95. Tahun 95. Siap. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus, interior bagus lu guys. Masih ori. Masih ori. AC masih bagaimana Pak Haji? Aduh. AC dingin. AC dingin. Power window. Power window. Power steering. Power steering. Pajak hidup mepet. Wah, mepet bulan 9. Bulan 9. Tanggal udah lewat belum nih? Tanggalnya belum. Belum ya? Bulan 9 belum. Belum ya? Belum. Masih aman ya Pak Ji? Iya. Oke, ini warnanya hijau. Apa ya? Hijau ya, benar-benar hijau. Hijau botol, hijau botol. Identik dengan tahun 90-an ya Pak Ji. Iya. Dengan keadaan begini buka harga berapa Pak Ji? Kemarin kita buka harga 45. 45. Kemarin. Kemarin. Sekarang kita kandasin. Sekarang kandasin aja Pak Ji. Di bawah 40. 39 juta bungkus. Benar guys. 39 juta. Deal. Deal. Bensin. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Siap teman-teman. Yuk sambil jalan-jalan biar teman-teman sambil ngeliat stoknya Pak Haji Yakub. Ya. Banyak banget. Ya. APV. APV. Tahun sampai berapa Pak Haji? Tahun 2013. 2013. Ini bagus loh. Tipenya GL ya. Tipenya GL ya Pak Haji. Tipe GL. Single blower. Single, single. Single blower, siap. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. AC dingin. AC dingin. AC single ya. Oh ya, AC single. Power window. Power window. Power steering. Power steering. Kaki-kaki bagus. Oke, kaki-kaki mantap. Interior juga mantap ya, Pak Ji? Masih rapi. Siap. Pajak-pajak? PR pajak satu kali. Satu kali berapa, Pak Ji? Ini pajaknya hampir 2 jutaan juga. Hampir 2 jutaan juga? Nah, 2 juta kurang dikit. Oke, siap. Dengan keadaan begini aja, Pak Ji. Berapa nih? Buka harga. Kemarin kan kita mintanya 73 nih. Kemarin 73. Nah, sekarang kita kandasin. Kandasnya ya. Berapa? 69 juta bungkus. 65 enggak bisa, Pak Ji. Hah? Rugi dong. Ya udah 66 lah ya, Pak Ji. Ini aja. Berapa? Yang penting terus datang. Heeh. Nego di tempat. Nego di tempat sampai jadi. Sampai jadi. Oke. Okay. Deal. Deal. Bensin. Bensin. Oke, lanjut nih, guys. Karena memang banyak sekali stoknya ya. Nah, ini ada apa, Pak Ji? Kijang Rover. Kijang Rover. Tahun 93. 93? Wih, bagus ya. Masih ori, masih ori. Interior ori loh, guys. Ori. Ini buat teman-teman yang pecinta Kijang, mungkin interior dulu yang dicari. Betul. Masih nama bodi bisa di ini. Tapi ya. Bodi bagus loh. Rapi, rapi. Rapi ya. Benar-benar. Keadaan bagaimana, Pak Ji? Ini kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. AC double ya. AC double. AC dingin nih. Oke. Okay. Power window. Power window. Sorry. Belum. Oh ya, power window. Oh, udah power window. Power window AC double. Ya. Cuman belum AC PS. Belum AC PS ya. Masih superator. Siap, siap. Dengan keadaan begini bagaimana? Pajak dulu, pajak. Pajak dua kali. Pajak dua kali. Pajaknya ini murah sih. 700. 1.600.000 berdiri. Oh, 1.600.000 udah bisa hidup. Betul. Buka harga berapa, Pak Ji? Ini buka harganya ya. 27.500. 27.500. Siap. Kita habisin. Habisnya berapa nih, supaya Pak Ji? Supaya laku. Ya. 23 juta bungkus. 23 juta bungkus. Deal.
sebentar dulu, 23 udah kandas apa belum? Kandas. Oh, kandas. Kandas. Di bawah 20 nggak bisa. Waduh, rugi dong. Ya udah, asal serius aja ya, Pak Haji ya. Serius? Deal bensin. Oke. 23 juta teman-teman sudah bisa punya mobil Kijang. Kijang, peleknya bagus. Yo. Keren sih ini. Asli dah. Nah, di belakang masih banyak lagi. Ini Verosa. Verosa tahun 95. 95 bensin ya, guys. Bukan Rocky ya. Nah, siap. Kondisi mesinnya bagus. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Kaca olahraga. Power steering. Ya. Pajak panjang, siap. Bulan 7 2025. Nah, yang begini nih, Pak Haji, buka harga berapa nih Jeep nih? Ini buka ya. Harga 39. Buka harga nih. Habisnya ya, deh kandasnya. Habisin 37 juta aja deh. 35 lah ya. Yuk, bismillah aja. Dong. Bismillah aja, Pak Haji. Ya, yang penting gini aja. Orangnya serius datang. Nego di tempat gitu aja ya. Sampai jadi. Oke. Okay. Deal bensin kopi sampai kembung. Ini dia guys, hati-hati. Mobil paling murah yang ada di dunia. Mana ada mobil cuma belasan juta. S-Pass tahun 2000 nih. Siap, tahun 2000 Pak Ji. Tapi hidup Pak Ji. Mesin cakep. Interior masih original. Sorry. Paling kropos-kropos dikit lah ya, ya Pak Ji. AC-nya yang jelbuk. Yang. Tapi ini udah kayaknya udah mau jadi ini. Udah mau jadi? Iya. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu. Dia mau transfer tadi 2 juta. Ini 2 juta. Ini udah deal sama dia 12.500. Tahun berapa dulu sih Pak Ji? 2000. Tahun 2000 ya? 2000. Sebenarnya masih muda ya Pak Ji? PR pajak doang 5 kali. Oh iya. Pajak PR-nya 5 kali. Oke, okay. Seandainya gini, teman-teman atau yang tadi nggak jadi, ini bu, ini habisnya berapa Pak Ji? Bisa main berarti? Saya habisin 12,5. Oh, 12,5 ya? Nah. Ya udahlah, 12 juta. Deal? Bensin. Kopi sampai kembung. Buat teman-teman, jangan kemana-mana nih. Ini masih banyak lagi stok-stok yang lainnya. Oke? Okay? Nah, unit yang selanjutnya ada ya. Kijang lagi. Nah, ini Kijang Rover. Siap. Tahun 96. Tahun 96 ya? CC18 Pak Ji. Berarti kayak Grand Max ya? Betul. Iya. Siap. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Power window. Ya. Power steering. Pajak juga panjang. Wow. Interior rapi ya Pak Ji? Rapi. Siap. Pajak panjang Pak Ji. Pajak bulan 4 2025. Widih. Tahun depan. Siap. Demen nih yang kalau begini nih. Kira-kira Pak Ji buka harganya berapa nih? Ini buka harga. Ya. 34 juta. Ya, oke. Okay. Kandasnya? Kita kandasin. Kandasin, Pak Ji. 31 juta. 31 juta. Di bawah 30 bisa nggak? Rugi dong. Ya udah 30 juta aja ya. Yang penting dia datang serius. 30 juta aja pas lah. Bungkus ya. Siap, lanjut. Tanpa lama-lama. Ya. Kita lanjut ke yang Serena nih, guys. Ada mobil keluarga yang istimewa juga nih. Serena. Tahun berapa, Pak Ji? Tahun 2004 Serena guys. Matic ya? Matic. Pastinya Matic. Ini HWS lagi ya Pak Ji? Betul. HWS, siap. Ini apa nih PR-nya Pak Ji? PR-nya apa? Pajak ya? Pajak panjang. Ya cuman pemakaian aja ya Pak Ji? Bulan 5 2025. Panjang. Siap. Oke, mantap. Kondisi mesin bagus. Interior juga lumayan. Ya paling kena usia doang makan. Matic-nya juga bagus. Ya. Buka harga berapa Pak Ji? AC double. Siap. Power window, power steering. Pajak panjang. Buka harga 75. Buka harga 75. Kita kandasin. Ya, kandasnya berapa Pak Ji? 71 juta. Serius datang? Ya, nego-nego gitu. Sampai jadi. Siap. 69 bisa nggak Pak Ji? Hah? 69. Yang penting serius datang. Deal bensin. Kopi sampai kembung. Siap, kita ke ujung belakang dulu nih Pak Ji. Masih banyak lagi ya. Ya. Nih, pas kebetulan ada yang beli juga ya Pak Ji. Ada customer. Tuh, jadi memang tiada sepinya guys di sini. Ya. Mudah-mudahan papanya jadi nih. Ini dulu dong. Boleh. Siap. Ada Kijang apa nih? LX Pak Ji. Kijang LX. Bensin. Bensin. Matic apa manual? Manual. Tahun berapa Pak Ji? 2004. Interior rapi.
CC 18. CC 18 habis dipoles ya. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus ya Pak Haji. AC dingin. Power window. Power steering. PR pajak 2 kali. Siap komplit ya Pak Haji ya. Komplit. Siap. Pajak tapi, berapa? Pajaknya berdiri ini hampir 5 juta kurang. 5 juta kurang. Oke, okay, ya. Dengan keadaan begini aja Pak Haji, berapa nih? Kondisi gini? Kita buka. Siap. 58. 58. Saya habisin. Kandasin ya Pak Haji. Kandas. Siapa Pak Haji? 55 juta. 55 juta. Ya, serius datang nego-nego sampai jadi. Langsung aja ya. Karena ini memang stoknya Pak Haji sendiri nego nih. Nego sampai jadi. Deal. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Masih ada yang lain nih, guys. Nah, ini si Black. Ini si Primadona nih. Siap. Ini LX juga nih. LX nih. Tahun 2003. 2003. Ini facelift ya, Pak Ji? Betul. Siap. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. Bensin ya, Pak Ji? Bensin. CC 18. Kondisi mesin bagus. Siap. AC-nya dingin. Kacanya olahraga. Power steering. Ya. PR pajak 1 kali. Pajak. Berapa nih, Pak Ji? Hampir sama. Pajaknya ini 1,3 sih. 1,3 ya. 1,3. Oke, 1,5 udah sama jajan ya, Pak Ji? Betul. Siap. Buka harga berapa nih kalau begini? Ini kita buka harganya 56. 56. Buka harga. Kandasinya? Kandasin. Yo, kandasin berapa, Pak Ji? 53 juta bungkus. Di bawah 50 gas enggak? Rugi dong. Yang penting gini aja. Ya. Datang aja ke sini. Iya, nego di tempat ya. Sampai jadi. Oke, mantap. Deal. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Oke, mantap. Waduh. Telolet. Nih Pak Ji, dari ini dulu ya Pak Ji. FPV. Tipe L ya. Tipe L, berarti yang basic ya Pak Ji? Ya. Iya. Tahun berapa Pak Ji? Tahun 2006. Tahun 2006 guys. Waduh. Wih, masih bagus Pak Ji. 2006, siap. Kondisi mesinnya bagus. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Power window. Power steering. Pajak juga hidup. Siap. Bulan 10 2024. Oke, siap. PR apa? Kira-kira Pak Haji, enggak ada PR ya? PR enggak ada ya. Pemakaian aja ya. Tinggal pakai. Siap. Yang begini buka harga berapa nih Pak Haji? Ini kemarin kan kita mintanya nih. Kemarin nih ya. 57. Sepeda keluar nih. Oke, biar keluar ya. 50 juta bungkus. Wow. Serius nih Pak Haji? Serius. FPV 50 jutaan, guys. 2006. Sikat. Bensin. Tapi masih kebagian bensin ya Pak Ji? Bensin. Jangan sampai lupa. Makan kopi dulu. Sampai kembung. Sini dulu Pak Ji. Ini ada hulek nih. Ini udah ya? Itu udah, Serena. Ini apa Pak Ji? Nah, ini curut. Hah? Estim. Suzuki Estim. Curut. Tahun 92. Tahun 92. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Power window. Power steering. PR pajak. 7 kali. Tapi murah. Berapa sih Pak Haji? Pajaknya 600 lebih. Oke, ini bicara hidup berapa Pak Haji? 4 juta ada? Ya, 6 kali 7 ya. 6 kali juta. Iya, 4,2an ya. 5 jutaan. 5 juta ya. Oke. Dengan keadaan begini. Obrol aja deh nih. Oke, obrol dah. Ini. Habis-habisnya 13.500 bungkus. 13.500. Jangan dulu. Di bawah 10 juta lah. Di bawah 10 juta yuk, biar rame. Rugi dong. 9,7 aja. Kemarin udah yang nawar 12,5. Malang dikit. Waduh, ini bingung kalau begini ya. 12.75. Yuk, 12.75. Bismillah. Yang penting gini aja. Ya. Dia datang aja dah. Lihat fisiknya. Ya. Dia coba. Siap. Serius? Nawar di tempat. Oke. Sampai jadi ya. Iya, deal. Siap, deal. Bensin. Teman-teman lebih baik beli yang seperti ini ya Pak Haji ya. Betul. Daripada teman-teman ya kehujanan, kepanasan ya enggak? Betul. Ini masih worth it banget buat pulang kampung masih. Oke. Bukan main. Sarang heu. Sarang heu. Siap. Masih banyak lagi, guys. Nah, FPV dulu nih Pak Haji ya. Oh iya. Dari APV lanjut nih, ini mobil yang kalian tunggu-tunggu guys. Ini APV. Siap. Tipenya GL. G-
GL Pak Haji? GE, sorry. Oh GE. GE. Siap-siap. Ini tahun berapa nih? Tahun 2017. 2017? Kondisi mesinnya bagus. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Kaca olahraga. Power steering ya. Pajak panjang, pajak itu. Interior bagus loh, rapi loh. Bulan 11, 2024. Widih, ngeri kali nih. Mm-mm. Nah, ini begini. Buka harganya 77 juta. 77 juta. Kita habisin. Tahun berapa tadi Pak Haji? 2017. 2017. Oke. Sedangkan ini 2006 50. Nah. Ya kan? Ini 2017. 2017. 70-an ya Pak Haji? Hah? Berapa nih? Di bawah 70. Buka harga 78. Oke. Habisnya kandas. Kandasin. Ya. 72 500. Siap. Dia serius datang? Serius datang? Ya, nego di tempat. Oke, nego di tempat. Sampai jadi. Deal. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Nih, kalau menurut saya ya, teman-teman, ini 50 juta, ini 72 500. Kalau teman-teman ada tabungan, lebih baik ngambil yang ini sekalian. 2017 lebih mudah ya Pak Haji. Betul. Yang penting sarang heo. Kerisinya aja 11 tahun kan? Iya. 2006, iya. 2017. Iya. Berapa tahun tuh? Oke, berarti pertahunnya paling sejuta ya Pak Haji. Worth it lah ya. Nah, siap. Ini ada. Ini Panther LM. Panther. Tahun berapa Pak Haji? Tahun 2002. Tahun 2002, oke. Warna biru ya Pak Haji? Ya, kondisi siap, mesin siap. Bagus. Kondisi mesin bagus. AC single ya? AC single. Power window. Power steering. Mesin juga bagus, nggak ngebos nih. Oke, nggak ya, ngebos ya. Pajak panjang. Bulan 4, 2025. Siap. Dengan keadaan begini berapa ini nih Pak Haji? Ini buka harganya 68. 68 Pak Haji? Buka harga. Oke. Okay. Kita habisin. Habisnya berapa nih? 62 juta. 62 juta. Dah, langsung ya. Deal. Solar. Dipal punya 2001, mintanya berapa? Iya ya. 95. Ini 2002. Bang Dipal sarang heo. 62, murah kan? Murah, dia denger. Oke. Walaupun memang mobil bekas kan beda kondisi, beda harga ya Pak Haji. Siap, kesono kali ya Pak Haji ya. Ujung dulu, ayo. Oke. Ini deretan yang kemarin udah kayaknya Pak Haji ya? Hah? Yang ini kayaknya udah kemarin ya? Mana? Belum. Yang sini udah apa belum kemarin ya? Waktu kemarin ya? Udah semua ya? Udah semua? Atau teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya ya? Boleh. Ya. Berarti kita lanjut yang kemana nih Pak Haji? Avanza deh. Avanza gak apa-apa deh. Avanza. Avanza tahun berapa nih Pak Haji? Ini Avanza tahun 2009. Tahun 2009? Tipe G ya? Tipe G guys. Nah, interior double. Original. AC double. Power window. Power steering. PR pajak 2 kali. Nah, ini pajaknya hampir 5 juta kurang sih. 5 kali. Juta kurang ya? Dua kali ya, Pak Haji? Dua kali. Siap. Dengan begini, buka harga berapa nih, Pak Haji? Ini kan mintanya 85 nih. Oh, mintanya 85. Kita kandasin aja deh. Kandas aja deh. 80 juta. Ah, 78 yuk. Hah? Bismillah, 78. Juta lagi? 79. Bungkus. Deal ya? Bungkus. Langsung aja. Sip. Ih, bungkus. Ini ada kijang. Kotak 3 pintu. Kijang nih, waduh. Bukanya 29 juta aja. Ya, habis net. Ya. 29 juta net. Jadi, ini ada Luxio. Ya. Ya. 92 juta. 92 bungkus. Juta. Teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya, betul. Ya. Betul. Kalau yang ini kita masih ada semuanya. Nah, ini belum ada. Nih. Betul, ini baru. Ini jantan Raider. Ih, jantan apa betina Pak Haji? Jantan Raider. Tahun 95. Interior kunci bagus ya? Loh ya. Kunci ya? Dikunci, enggak apa-apa Pak Haji. Bagus, mesin bagus. Siap. AC double. Tapi bodi juga bagus Pak Haji. Tebal. Ya. Bagusnya tebal. Iya. Siap. Kondisi mesin bagus. AC double. Power window. Power steering. Pajak juga panjang. Siap. Bulan 4 2025. Oke. Okay. Dengan keadaan yang seperti ini bagaimana nih Pak Haji? Kita buka harga. Buka harga berapa? 32 juta. 32 juta. Kita habisin. Habisnya berapa nih? 29 juta. 29 juta. 25 enggak bisa Pak Haji. Sudah. Rugi dong. Yang penting terus datang dah. Terus datang lah ya. Nego di tempat ya. Sampai jadi. Sampai jadi ya. Deal. Bensin. Kopi.
sampai kembung. Ini udah ya? Ini udah. Nah, ini berapa juta, nih? Buka harga berapa, Pak Ji? 45 juta udah bungkus. 45? Ya. 45. Lewat sini kali, Pak Ji. Bisa enggak lewat situ? Yang ono. Yang itu ntar lewat sini, Pak Ji. Karena di sini udah obral-obral aja ya, Pak Ji. Ya. Selagi stoknya masih ada, betul. Harganya paling murah sedunia. Ini kijang buka harganya cukup 35 ya, Pak Ji? Mana? Wah. 2002. 2002. Udah kita kandasin aja. Ya udah kandas berapa? 40 juta udah. 40 juta ya? Heeh, serius datang ya, mungkin nego-nego dikit. Oke, gini aja 39.500 buat hari yang ini ya. Serius datang. Ya, buat hari ini. Siap. Bensin. 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 Oke, karena ini juga udah ada di video yang sebelumnya ya, Pak Ji. Betul. Kalau ini Ininya kemana? Ini kemana? Nggak ada nih. Mungkin kena angin, Pak Haji. Oh, ketiup. Oh, angin gede. Oh iya, siap-siap. Lagi musim hujan. Ini Lancer nih, 92. Lancer tahun 92. Ini bagus loh. Masih rapi. Interior original. AC dingin, Pak Haji. AC dingin. AC dingin, power steering. Window, power steering. Siap. PR pajak 2 kali. PR pajak 2 kali. Pajaknya berdiri hampir 1.200.000-an. 1.200.000-an? Iya. Oke. Kemarin kan kita mintanya 2.2 nih. Iya. Sekarang 16,5 bungkus. 16,5? Iya, supaya laku. 15 orang dapat. Wah, rugi dong. 16 aja udah. Bismillah. Hah? 16 aja, 16. Yang penting serius datang. Yang penting serius ya, 16 nego juta. Sampai jadi. Nego sampai jadi. Siap. Oh. Lanjut. Ini NMAX. Nah, ini. Oke. Okay. Innova nih yang 2005. 2005. Masih ada kali tayangannya ya. Masih ada ya. Nah, buka harga aja berapa, Pak Ji? Kita kandasin 78 lah. 78. Hmm. Siap. Teman-teman, ya, kalau udah serius datang masih nego-nego. Oke, okay, masih nego-nego. Pak Ji, di sini kan banyak yang nanya kemarin. Betul. Bisa kredit apa enggak sih, Pak Ji? Bisa. Yang penting tahunnya berapa nih? Jabodetabek 95 tahun tua bisa. Oh, 95 bisa? Yang penting Jabodetabek. Jabodetabek. Tapi kalau misalkan kayak kita nih, Parung, Bogor. Oh, bisa. Oh, masih bisa? Masih bisa. Oke, okay. Kalau saya mau kredit bisa, Pak Ji? Bisa. Kalau bangsa daerah apa, Jawa. Jawa. Daerah Lampung itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Nggak perlu. Oke. Okay. Terlalu jauh radiusnya itu. Susah ditemunya ya, Pak Ji? Iya. Oke, okay, belakang. Kita dari sini aja. Nah. Ini ada titisan Arnold. Nah, itu Futura tahun 2018. 2018. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. AC dingin. AC dingin. Pajak panjang. Pajak panjang. Dalam ori. Ini tahun berapa sih, Pak Ji? 2018. Wih, udah, Pak Ji. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Buka harga berapa nih? Kemarin kan 75 kan? Kemarin 75, iya, nah, betul. Udah kita kandasin aja. Oke, okay, berapa sekarang? 69 juta. 69 bungkus. Juta bungkus ya, di bawah 70 ya. Bensin. Bensin. Avanza. Avanza 2014. 2014. Tipe E. Oh, tipe E. Udah double airbag ya? Udah double airbag ya. AC okay. Double. AC double. Oh, lengkap itu. Oke, okay, lengkap. PR pajak doang 2 kali. Setahunnya berapa, Pak Ji? Ini berdiri semuanya hampir 5 juta. 5 juta ya? Hampir 5 okay. juta. Oke, ya udah dengan keadaan begitu nih, Pak Ji. Berapa duit? Itu? Heeh. Ya udah bayar 97.500. 97 500 ya udah. Murah, 2014. Murah, 2014 ya. Iya. Iya, tipe E ya. Iya, tempat lain. Benar-benar. 110. Iya. 115. Iya, benar. Ini buat 100. Iya. Dah. Bungkus. Bungkus lah ya. Dan masih banyak lagi teman-teman atau teman-teman mau konsultasi, mau tukar tamu bisa ya, Pak Ji? Bisa, bisa. Nah, kalau seandainya teman-teman di sini tidak hanya beli. Ya. Mereka pengen jual, bagaimana, Pak? Diterima. Diterima. Yang penting harganya kena. Harganya masih cocok. Iya. Atau teman-teman kalau memang lebih enaknya ya, langsung ke sini silaturahmi sama Pak Haji. Betul. Karena Pak Haji itu sibuk, guys, banyak banget pengunjungnya. Betul. Kalau teman-teman mau jual, boleh konsultasi, harga cocok. Betul. Mobil dibawa ke sini. Mobilnya dibawa. Oke, dicek, kalau udah lolos dibayar lunas ya, Pak Haji. Iya. Siap. Dibayar. Mau ditukar apapun boleh. Betul. Nah, satu lagi, Pak Haji. Ya. Kemarin ada yang nanya, kayak kijang kan harga 20 jutaan. Ada yang nanya kalau tukar tambah sama motor NMAX bisa enggak? Bisa. Gak? Bisa ya? Emang ini bukan? Bukan. Bukan. Bisa. Bisa. Karena bisa. Bener ini ada yang nanya gitu, Pak Ji. Maksudnya mohon maaf ya. Kita kan membantu semuanya ya, Pak Ji ya. Betul. Yang mereka belum punya mobil ya. Dari motor kan silahkan aja gitu. Betul. Gitu. Bisa. Yang penting bisa.
teman-teman bisa dapat harga terbaik, Pak Haji juga dapat berkahnya ya, Pak Haji. Luar biasa. Hari lebaran aja itu. Oh iya, lebaran. Tukar sama kambing aja. Saya terima, tapi jangan satu. 10. 10. Iya kan 30 ya, Pak Haji. 10 kan kita bawa ke parung. Oh, kalau satu nanggung. Itu mah buat saat ya, Pak Haji. Oke, siap Pak Haji, terima kasih banyak ya. Okay. Dikasih informasi yang luar biasa, intinya banyak mastok ya Pak Ji, di luar dari ini pun masih banyak masih karena banyak keterbatasan tempat ya Pak Ji. Next video kita akan bahas semuanya. Buat teman-teman kita doakan selalu diberi rezeki yang banyak, membeli mobil impian segera dengan Pak Haji Yakub. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.